adalah jenis kelamin, ini berjenis kelamin laki-laki. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat pukul 15.00 adanya penemuan mayat di Pantai Cendrawasih. Nah, untuk sementara kondisi jenazah masih kita mintakan visum dari pihak rumah sakit. Untuk lebih lanjutnya setelah nanti kita visum ya. Itu saja. Kondisi di titik ini pertama kali mengapung atau seperti apa? Mengapung. Kita dapat dari anak-anak yang main air di sini atau yang sering main di pantai. Terus anak-anak itu berteriak bahwasanya ada jenazah gitu. Kalau jenazah korban saat ini dibawa kemana? Untuk sementara kita mintakan untuk visum di rumah sakit RSUD. Itu kondisi jenazah pertama kali dapat tergantung dari pihak keluarga ini, karena pihak keluarga meminta langsung ditangani oleh pihak keluarga. Berarti sudah diketahui identitasnya Pak ini, maksudnya dari nanti kami langsung mintakan karena tadi kan langsung informasi komandan siapa pertama kali menemukan anak-anak. Untuk di lokasi sendiri apa yang ditemukan yang untuk ini? Yang kami temukan di lokasi yang pertama, satu ada kendaraan jenis Honda Beat. Nah, ini kita temukan ada di sini terparkir. Yang kedua pakaian juga, yang dalam hal ini sarung dan pakaian yang dikenakan oleh jenazah. Itu kondisi jenazah ada tanda-tanda kekerasan atau? Ini kita akan lakukan visum dulu. Kita tidak bisa menyimpulkan ada tanda kekerasan atau tidak. Ada saya dengar alat tangkap ikan kondom ditemukan di sini. Kalau untuk tangkap ikan dalam kasat mata tidak kita temukan ya, gitu. Karena tadi keterangan awal dari kita mintakan dari keluarga juga sering yang bersangkutan mandi di sini juga pancing. Apakah almarhum ini mancing atau mandi-mandi, kita masih memintakan keterangan. Menurut informasi jam berapa tadi ditemukan mayat? 15.00, 15 kacamata. Hasil olah TKP pertama Pak, hasil olah TKP awalnya itu seperti apa hasilnya olah TKP-nya? Ini sementara kita evakuasi dulu karena almarhum sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Itu tenggelam atau mengapung? Korban atas nama siapa? Ini kita mintakan identitasnya karena langsung keluar. Tapi orang Polewali Pak? Iya,